السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله حي على صلاه لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين: A'udzu billahi minash shaitonir rajim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang pantas terucap yang keluar dari lisan seorang hamba yang doif, yang setiap saat mendapatkan cinta karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hadirnya kita di tempat yang mulia saat ini Ini adalah berkat rasa cinta Allah kepada kita Bukankah setiap kita memiliki rezeki kehidupan saat yang mulia ini Tentu ini adalah bukti bagaimana Allah selalu memberikan rahmat dan cintanya kepada kita Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bahkan seandainya mereka para manusia hamba Allah mencoba untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan karunia yang sudah Allah berikan la tuh suha sudah dipastikan tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini ikhwah rahimakumullah lalu Bagaimana cara kita memaknai terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Di antaranya adalah dengan senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan seluruh kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimakumullah. Selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini kembali mengingatkan untuk kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wa fa inna khairaz taqwa." Bagi mereka para hambaku yang ingin mendapatkan karunia, yang ingin mempersiapkan bekal kebahagiaan dalam kehidupan akhirat kata Allah tidak ada bekal yang mulia tidak ada bekal yang agung kecuali tentang nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin rahimakumullah di dalam hidup ini setiap kita sudah pasti ingin mendapatkan kesuksesan, sudah pasti ingin mendapatkan keberuntungan, sudah pasti ingin dijadikan oleh Allah dalam golongan hamba yang sukses, baik dalam dunia ini, begitu juga dalam kehidupan akhir. Sa'idun fit dunia, kesuksesan dalam kehidupan dunia, wa sa'idun fil akhirah, ini yang kita harap. Ada orang yang menganggap bahwa sa'idun fid dunia, bahagia kesuksesan dalam kehidupan dunia itu harus memiliki rumah. Bisa jadi. Ada orang yang mengira harus memiliki harta yang banyak. Bisa jadi. Akan tetapi kata Allah. Seluruh kenikmatan yang sudah aku berikan kepada anda wahai hambaku. Itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, rezeki, keluarga, kesehatan, umur seluruhnya yang Allah berikan kepada kita adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu Allah berikan gambaran: fi ibadi, jannati. jika Anda ingin bahagia dalam kehidupan dunia, ingin bahagia dalam kehidupan akhirat, kata Allah, fi ibadi. "Masuklah." Anda dulu ke dalam golongan hambaku kata Allah. Fada khuli fi ibadi wa khuli jannati baru dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Lalu saat ini sudahkah kita masuk ke dalam golongan hamba Allah itu? Sudahkah kita menjadikan ibadah itu sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan ini? Sudahkah keluarga yang kita miliki mendekatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah? Sudahkah harta, rizki, karunia seluruhnya sudah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hasibu <tuh> anfusakum. Yang tahu tentang kita, yang paling paham tentang diri kita, tentu adalah diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia. Allah memberikan kita rezeki yang banyak. Allah memberikan kita karunia yang begitu indah, begitu berkah dalam kehidupan ini. Allah katakan tidak diberikan itu semua untuk kita illa liya'budun kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan cinta dari Allah di antara caranya adalah masuklah kita menjadi golongan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita menjadi hamba yang baik, apalagi kata Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah berikan juga bocoran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Ya, ini yang pertama yang berikutnya Allah lanjutkan ayatnya wabil walidaini ihsana setelah kita menjadi hamba Allah setelah kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan ibadah yang terbaik untuk Allah wabil walidaini ihsana sudahkah kita selalu dan senantiasa berbakti terhadap kedua orang tua kita dalam kehidupan ini. Setiap kita sudah dipastikan adalah seorang anak. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu kita. Seorang anak yang dirawat oleh ayah dan ibu kita. Seorang anak yang hingga saat ini bisa hidup barangkali Allah memberikan kita hidayah, memberikan rezeki kepada kita. Dulu pas kita kecil, barangkali Allah memberikan rezeki melalui orang tua kita saat ini sudahkah kita menjadi anak yang selalu berbakti terhadap kedua orang tua kita ridho Allah fi ridho kata Rasul bagi mereka yang ingin mencari cinta karunia Allah pastikan engkau sudah mendapatkan karunia cinta dari orang tua kita barangkali saat ini kita memiliki orang tua yang sudah berumur Sudahkah kita membuat hati mereka selalu bahagia? Sudahkah kita membuat mereka bahagia ketika melihat kita? Sudahkah kita menjadikan mereka menjadi orang yang selalu indah dalam pandangan mata kita? Tidakkah kita sadari? Besarnya kita saat ini, jadi apapun kita saat ini, suksesnya kita saat ini, di belakang dari itu semua, ada keringat yang selalu diperas oleh kedua orang tua kita. Di belakang itu semua ada air mata yang setiap saat, setiap malam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesuksesan kita dalam kehidupan dunia ini. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai ya Rasul, izinkan aku untuk ikut berperang bersamamu. Apa kata Rasulullah? Engkau ingin ikut berjihad bersamaku di jalan Allah? Ya. Engkau ingin mendapatkan karunia Allah melalui berjihad? Ya. Engkau ingin mendapatkan pahala mati syahid melalui berjihad bersamaku? Ya. Kata Rasulullah, ahayyun walidak. Apakah masih hidup orang tuamu? Apakah masih hidup ayah dan ibumu? Dijawab, "Qala, na'am." Ya Rasulullah, ayahku masih ada, ibuku masih ada ya Rasulullah." Kata Rasul, "Jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan, jika engkau ingin mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke rumahmu. Buat mereka tersenyum." buat mereka selalu bahagia ketika melihatmu sesungguhnya Allah menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Masalah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Musa mendengarkan sebuah kabar nanti dalam kehidupan akhirat ada seseorang yang bahagia bersandar bersama Nabi Musa di dalam surga. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa amalan terbaik orang tersebut sehingga dia mendapati kedudukan yang mulia di dalam surga?" Kata Jibril, "Ya Musa, jika engkau ingin tahu amal ibadah yang terbaik apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia." Cobalah engkau bertanya langsung kepada orang tersebut, dan ternyata Nabi Musa dipertemukan oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Dan ditanya, "Amalan terbaik apa?" Orang tersebut tidak bisa menjawab bahwa dia merasa tidak memiliki amal ibadah yang luar biasa. Lalu Nabi Musa minta izin, "Ya Fulan, izinkan aku untuk ikut bersamamu ke dalam rumahmu." Dipersilahkan, ternyata. Begitu sampai di dalam rumahnya, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jawaban dan alasan apa beliau dimuliakan dalam kehidupan akhirat. Ternyata di dalam rumahnya ada seorang ibu yang setiap saat, setiap selesai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al ibni Jalisa Musa fil Jannah. Ya Allah, bahagiakan anakku. Ya Allah, sukseskan anakku dalam kehidupan dunia dan akhirat dan masukkan dia ke dalam surgamu dan sertakan dengan Nabi Musa alaihissalam. Masalah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah dalam golongan hambanya yang cinta untuk beribadah dan kita dimasukkan ke dalam golongan anak-anak yang soleh. dan anak-anak yang senantiasa berbakti terhadap kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu Innahu huwas sami'ul alim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيا ايها الحاضرون اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَلْتَنْذُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر في مصر.